Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyampaikan beberapa masukan yang diperoleh dari pakar hukum, di antaranya Omnibus Law harus diikuti dengan peraturan-peraturan turunannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Dalam rangkaian kunjungan kerja reses ke Batam, Kepulauan Riau, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mengatakan penambahan armada pengawasan sangat perlu karena di Batam banyak pelabuhan atau jalur tikus yang berpotensi sebagai pintu masuk penyelundupan barang-barang ilegal. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta KPU dan Bawaslu yang telah siap menghadapi pilkada tahun 2020 mendatang. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya, Mbak Nekal Rini, dan rekan saya. Dengan saya, Uki Abdul. Tentu di awal tahun ini kami mengucapkan selamat tahun baru untuk para pemirsa yang ada di rumah. Dan kali ini kita akan membahas resolusi di 2020. Anggun, bagaimana kemarin keadaan menjelang atau menuju perayaan tahun barunya di mana? Ya, tapi sungguh disayangkan bahwa di daerah Bekasi, khususnya tempat tinggal saya, itu justru diguyur hujan yang sangat lebat dari sore hingga pagi hari. Dan bahkan kita mengalami banjir yang cukup. Nah, ini kalau ngomongin soal bagaimana nih perayaan tahun baru 2020, mungkin sebagian besar wilayah Jakarta dan juga sekitarnya, mungkin juga wilayah Anda nih pemirsa yang berada di luar Pulau Jawa, juga mengalami hujan yang cukup deras dan dari hari Rabu hingga, ataupun juga dari hari Selasa malam sebenarnya, hingga hari Rabu, ini menyebabkan sejumlah genangan air yang berada di sejumlah wilayah di Jabodetabek. Dan juga kita berharap nih saudara-saudara kita yang ada di, ataupun juga sedang mengalami musibah banjir, ada di sejumlah wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan juga Depok, dan juga mestinya di seluruh wilayah yang mungkin sampai sejauh ini terdampak banjir, bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu, bisa mengungsi terlebih dahulu sekali. Dan kita harapkan bahwa nantinya bantuan-bantuan akan segera datang dari baik dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah ataupun juga kabupaten dan juga provinsi masing-masing yang betul sekali, Uki. Dan kita tidak akan membahas terkait dengan banjir, kita harapkan banjir akan segera usai. Ini kita akan langsung saja, rekan saya Anggun akan membacakan berita yang pertama. Ya, di sini ada Balek DPR RI jaring masukan untuk Omnibus Law. Di sini terkait dengan pembahasan Omnibus Law, Badan Legislasi DPR RI menyerap masukan dari beberapa pakar hukum tata negara dan meminta pemerintah segera menyerahkan draft dan naskah akademik. Berikut informasi selengkapnya. Ditemui saat rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR RI dengan pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyampaikan beberapa masukan yang diperoleh dari pakar hukum, di antaranya Omnibus Law harus diikuti dengan peraturan-peraturan turunannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Selain itu, tim ahli pemerintah dan Pusat Legislasi Nasional diharapkan dapat melakukan kajian sehingga Omnibus Law tidak berbenturan dengan hal-hal yang bersifat prinsip dengan melihat dampaknya terhadap lingkungan dan umat manusia. Beberapa hal-hal yang prinsipil harus dikaji. Dampaknya pada human rights, dampaknya pada lingkungan, dampaknya pada sektor-sektor yang lain. Nah, ini harus menjadi suatu hal yang terintegrasi, jangan kemudian effortnya bagus, niatnya baik, effortnya luar biasa, tapi kemudian menjadi suatu hal yang bolong-bolong ya. Lebih lanjut, Willy menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan para pakar untuk Pusat Legislasi Nasional. Di antaranya, Pusat Legislasi Nasional diharapkan bisa memiliki database perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Hal yang mendesak, bagaimana database Pusat Legislasi itu benar-benar memiliki database dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah gitu ya, sehingga mana yang tumpang tindihnya kita tahu. Ini satu portal aja, untuk undang-undang aja nggak ada yang lengkap, apalagi undang-undang turunannya. Berarti ini kan sebuah hal yang mendesak. Helmi dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Ya, ditemui saat rapat dengar pendapat umum Badan Legislasi DPR RI dengan pakar hukum tata negara dan pengamatan politik Refli Harun,
Di sini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa beberapa masukan yang diperoleh dari pakar hukum diantaranya, Omnibus Law harus diikuti dengan peraturan-peraturan turunnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru. Dan selain itu, tim ahli pemerintahan dan pusat legislasi nasional diharapkan dapat melakukan kajian sehingga Omnibus Law tidak berbenturan dengan hal-hal yang bersifat prinsip. Dengan melihat dampaknya terhadap lingkungan dan umat manusia. Lebih lanjut, Willy menyampaikan bahwa sejumlah rekomendasi yang disampaikan para pakar untuk pusat legislasi nasional, diantaranya pusat legislasi nasional yang diharapkan bisa memiliki database perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dan Willy mengatakan badan legislasi masih menunggu naskah akademik dan draft rancangan undang-undang dari pemerintah terkait Omnibus Law ini. Kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari Omnibus Law yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pidato, dan kita nantikan bagaimana ini DPR masih terus mendengarkan ataupun juga kajian-kajian dari para pakar dan juga dari para tim ahli untuk akhirnya nanti menerapkan Omnibus Law ini terhadap sejumlah undang-undang maupun juga rancangan undang-undang yang akan dibuat nanti ya. Kita beralih ke berita kedua, Bea Cukai Batam lebih tingkatkan pengawasan. Ini anggota Komisi 11 DPR RI mendorong Kanwil Dijen Bea dan Cukai Kepulauan Riau, khususnya Bea Cukai Batam, menambah armada pengawasan untuk meminimalisasi penyelundupan barang-barang ilegal maupun narkotika ke Kota Batam. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dalam rangkaian kunjungan kerja reses ke Batam, Kepulauan Riau, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mengatakan penambahan armada pengawasan sangat perlu karena di Batam banyak pelabuhan atau jalur tikus yang berpotensi sebagai pintu masuk penyelundupan barang-barang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 11 DPR RI menyaksikan pemusnahan barang-barang ilegal yang disita Bea Cukai Batam seperti telepon seluler, aksesoris, dan minuman beralkohol. Vera memberikan apresiasi dan mendorong lebih ditingkatkan untuk memberikan efek jera pada para pelaku atau yang berniat menyelundupkan barang-barang ke Batam. Yang perlu ditingkatkan adalah menambah armada untuk pengawalannya dan juga mengawal proses terhadap proses hukumnya. Kemana setelah ini dimusnahkan, terus bagaimana kelanjutannya terhadap yang melakukan. Karena kan di balik ini pasti ada orang-orang besar mungkin yang memang sudah biasa melakukan ilegal proses terhadap barang-barang tersebut yang dikirim secara ilegal. Terkait pemusnahan rokok ilegal yang beredar di Batam, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mendukung penindakan tegas karena sangat merugikan negara meski berasal dari industri rumahan untuk mencegah timbulnya rokok-rokok tanpa pita cukai, mengingat cukai rokok menjadi salah satu penerimaan negara. Kita kan di sini harus pemberlakuannya sama. Kalau memang nanti mematikan UMKM, tapi kan mereka bisa beralih profesi daripada, artinya kan kita kan melegalkan sesuatu yang haram, yang tidak diperbolehkan sesuai dengan undang-undang. Dari Kepulauan Riau, Nuki Tampubolon, TVR Parlemen melaporkan. Mungkin ini salah satu pemirsa yang sering mendapatkan barang-barang elektronik ataupun juga barang-barang dari luar negeri melalui Batam. Ini barang dari Batam nih. Kalau misalnya ini dalam rangkaian kunjungan kerja reses ke Batam, ini kepulauan di Kepulauan Riau, Vera Febrianti mengatakan bahwa penambahan armada pengawasan sangat perlu karena di Batam banyak pelabuhan atau jalur-jalur tikus yang berpotensi sebagai pintu masuk penyelundupan barang-barang ilegal. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 11 DPR RI menyaksikan pemusnahan barang-barang ilegal yang disita Bea Cukai Batam seperti telepon seluler, aksesoris, dan juga minuman beralkohol. Ini Vera juga memberi apresiasi dan mendorong lebih ditingkatkan untuk memberi efek jera kepada para pelaku atau berniat menyelundupkan barang-barang ke wilayah Batam. Dan terkait dengan pemusnahan rokok ilegal yang beredar di Batam, anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mendukung penindakan tegas karena sangat merugikan negara meski berasal dari industri rumahan untuk mencegah timbulnya rokok-rokok tanpa pita cukai, mengingat cukai rokok menjadi salah satu penerimaan negara. Ya, tinggi. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, ini kan salah satu fenomena yang luar biasa terus-menerus terjadi. Kenapa tidak disediakan prosedur bahwa yang barang-barang yang legal ketahuan ini kita jadikan legal dengan proses dan prosedur yang dipersiapkan pemerintah agar bisa dikonsumsi atau diterima oleh masyarakat kita juga. Ya, itu mungkin menjadi salah satu PR juga bagaimana mungkin untuk
bisa masyarakat bisa membeli atau juga memiliki barang-barang ilegal, mungkin karena harganya jauh lebih murah, jadi masyarakat lebih membeli barang-barang ilegal yang diselundupkan melalui salah satunya ini Kota Batam. Kita beralih ke berita ketiga. Di mana Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan Pilkada 2020 di Tangerang Selatan, Banten. Di sini Komisi 2 DPR RI mengapresiasi persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2020 secara serentak yang telah dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan berikut informasi selengkapnya. Ditemui usai memimpin rapat pada kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Tomavi mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta KPU dan Bawaslu yang telah siap menghadapi Pilkada tahun 2020 mendatang. Arwani Tomavi menyebutkan persoalan daftar pemilih tetap, netralitas, aparatur sipil negara, dan masih adanya politik uang pada gelaran Pilkada serentak 2018 lalu diharapkan dapat diantisipasi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pilkada serentak yang insya Allah nanti akan ada 4 kabupaten kota ya di Provinsi Banten. Terkait anggaran, ya, terkait dengan daftar pemilih, terkait dengan KPU di Bawaslu. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengapresiasi langkah inisiatif dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah menghibahkan anjungan Dukcapil Mandiri guna mengantisipasi minimnya blanko KTP elektronik. Komisi 2 DPR RI menyambut baik langkah yang diambil pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyongsong Pilkada Serentak 2020. Pemerintah Tangsel, saya lihat sudah cukup bagus mengantisipasinya. Tangsel menyiapkan satu alat anjungan Dukcapil Mandiri, kemudian kekurangan blanko KTPL yang 60 ribu sekian ini bisa diatasi secara bertahap. Diharapkan di 2020 ini sudah tidak ada masalah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Ditemui usai memimpin rapat pada kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Banten Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Arwani Toha mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan pemerintah Kota Tangerang Selatan beserta KPU dan Bawaslu yang telah siap menghadapi Pilkada tahun 2020 mendatang. Arwani Toha menyebutkan bahwa persoalan daftar pemilih tetap, netralitas aparatur sipil negara, dan masih adanya politik uang pada gelar Pilkada serentak 2018 lalu diharapkan dapat diantisipasi oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Di sini anggota Komisi 2 DPR RI juga Agung Widiantoro mengapresiasi langkah inisiatif dari pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah menghibahkan anjungan Dukcapil Mandiri guna mengantisipasi minimnya blanko KTP elektronik maksud kami. Dan Komisi 2 menyambut baik langkah yang diambil pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menyongsong Pilkada serentak di 2020. Nah, Pak, ayo sudah masuk ke tahun 2020, siapkan sekali lagi mungkin yang selama ini belum mengurus KTP elektronik karena mungkin kemarin kehabisan blanko KTP elektronik maupun juga belum mengurus bagaimana perpanjangan ataupun juga hal-hal terkait dengan bagaimana nanti Anda sebagai daftar pemilih tetap mulai Januari 2020 sudah ada ataupun juga kami harapkan nih pemirsa dan juga masyarakat sudah mulai untuk bisa mendaftarkan diri ataupun juga menanyakan ke ataupun juga RT RW maupun juga kelurahan setempat untuk akhirnya apakah sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap, karena sayang banget ini kalau misalnya Pilkada 2020 tidak memanfaatkan suara atau juga tidak menyuarakan hak pilihnya untuk nanti bisa memilih pimpinan-pimpinan yang baru di provinsi, kota, kabupaten tempat Anda tinggal seperti yang benar. Dan pemirsa, nanti kami akan kembali lagi dengan tajuk utama terkait dengan apa nih resolusi di tahun 2020. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya!
Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi Simas PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang. Ya, terima kasih pemirsa masih di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan resolusi 2020. Kalau Anggun, apa resolusinya? Sebelum kita tahu apa sebenarnya pemerintah, resolusi pemerintah Jokowi dan juga Ma'ruf Amin di tahun 2020. Ya, tentunya kita akan menjadi lebih baik lagi ya, tetap menjadi murid. Itu klise banget, menjadi lebih baik lagi. Semuanya juga pasti berharap bahwa kehidupan di tahun 2020 makin semuanya baik, menjadi lebih baik lagi. Tapi jangan pernah menyerah sih untuk menjadi seorang murid kehidupan, supaya kehidupannya jauh lebih baik lagi. Nah, bagaimana sebenarnya resolusi 2020 yang ditetapkan oleh pemerintah Jokowi dan juga Ma'ruf Amin? Kalau saya sih berharap terkait dengan penegakan hukum dan juga sejumlah permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan di tahun-tahun ataupun juga di periode sebelumnya bisa terselesaikan nih di tahun 2020. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu nih tajuk yang berikut ini. Resolusi 2020. Sekaranglah saatnya kawan-kawan, resolusi 2020 tidak boleh kembali gagal. Apa gunanya menonton kembang api jika api perubahan dalam diri kita sendiri tak pernah dinyalakan? Walau kita semua sama-sama tahu, sebagian resolusi itu cenderung akan gagal, jiwa optimisme harus tetap dikibarkan. Lalu, bagaimana caranya agar resolusi terwujud menjadi kenyataan? Berikut tips-tipsnya. Menuliskan resolusi adalah cara terbaik jika mengingat kembali. Jika di pertengahan 2020 kita kembali malas untuk mewujudkan resolusi, buka catatannya kembali sambil mengingat betapa mantapnya hati ini ketika menuliskannya dulu. Sebuah kesalahan besar ketika resolusi yang ditulis adalah daftar tujuan yang cuma ingin memancing kita termotivasi. Lebih baik jika daftar resolusi juga berisi soal perubahan kebiasaan dan komitmen serius untuk memulainya. Resolusi bukan daftar aib yang ketika disebarluaskan bakal jadi lapak baru hujatan netizen. Sebarluaskan resolusi ini ke seluruh penjuru negeri. Ceritakan pada kawan-kawan yang suka meremehkan, pada orang tua yang kadang gak percaya, serta pada mantan sebagai modus balikan. Semakin banyak orang lain tahu resolusi kita, semakin malu kita untuk malas-malasan mewujudkannya. Selamat datang tahun baru 2020 dengan semangat dan perubahan baru. Presiden Joko Widodo menuliskan harapannya akan 5 destinasi wisata Bali baru pada akun resmi Instagramnya tepat di Minggu 1 Desember 2020 lalu dalam Desember 2019. Dalam unggahannya ia berharap sejumlah infrastruktur pendukung di 5 destinasi wisata atau Bali baru rampung pada 2020 ini. Dan menurutnya saat ini Indonesia sedang mengembangkan 10 destinasi wisata Bali baru, bahkan 5 destinasi di antaranya ditargetkan rampung dalam 2 tahun ini. Tak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur saja, pemerintah juga akan melakukan promosi besar-besaran setelah 5 destinasi wisata tersebut siap. Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan 5 kawasan strategis pariwisata nasional sebagai Bali baru. Program berskala super prioritas tersebut akan didukung dengan pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir 2020.
Pemerintah membangun infrastruktur pada setiap KSPN yang direncanakan secara terpadu baik untuk penataan kawasan, jalan penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi maupun perbaikan hunian penduduk. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaganya akan menjalankan fungsi secara konstruktif untuk memastikan program-program pemerintah hasil Pilpres 2019 dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Puan menilai pemenuhan hak-hak dasar warga di bidang sosial dan ekonomi juga harus bermanfaat sebagai instrumen pengamanan sosial. Hal itu mengingat tahun 2020 ada tantangan ekonomi akibat dari ketidakpastian global, sehingga segala tantangan di 2020 akan teratasi. Dikatakan persatuan dan kerukunan nasional menjadi fundamental. Hal itu mengingat tahun 2020 akan ada 270 pilkada yang berlangsung serentak. 270 pilkada serentak, akan ada 10 destinasi wisata baru. 5 diantaranya ini diharapkan di tahun ini ataupun juga 2 tahun berikutnya. Ini nanti akan bisa segala rampung dan juga akan dilakukan promosi besar-besaran. Tapi kita harapkan ini bahwa nantinya terkait dengan ada destinasi wisata yang baru ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, bukan oleh pihak asing yang nantinya bisa menyerap dana tersebut. Jadi kita harapkan bahwa nantinya masyarakat sekitar daerah wisata 5 destinasi wisata baru Bali baru tersebut ini bisa memanfaatkan terkait dengan bagaimana ini nantinya banyak wisatawan yang baik dari dalam negeri maupun juga mancanegara yang hadir, nanti bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar seperti itu ya Gun ya. Dan misalnya kami masih akan membahas terkait dengan apa nih resolusi Dui 2020. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Mari lapor LHK ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK ASN melalui aplikasi Siharta. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharta.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharta. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Setelah melalui 2019 yang penuh dengan tantangan, ada harapan 2020 akan lebih baik. Sejumlah institusi internasional ini meramal pertumbuhan ekonomi 2020 akan lebih baik dibandingkan di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dunia akan didorong oleh negara-negara berkembang yang tahun depan diramalkan tumbuh 4,6%.
Lumayan jauh dibandingkan dengan tahun ini, yakni di angka 3,9%. Seperti halnya IMF, Bank Dunia juga memandang negara-negara berkembang menjadi motor utama penggerak ekonomi global setelah tahun ini diramal tumbuh 4%. Perekonomian negara berkembang diperkirakan mampu tumbuh 4,6% di tahun 2020 ini nih. Nah, tidak hanya di China dan juga India, Indonesia pun merasakan optimisme serupa. Sang kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sepertinya mampu bangkit pada kuartal keempat di tahun 2019. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2019 lebih baik ketimbang kuartal sebelumnya yang cuma 5,02% year on year. Konsumsi rumah tangga, investasi, sampai belanja pemerintah akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, sementara itu konsumen di Indonesia memang sedang PD. Pada November, indeks keyakinan konsumen atau IKK ini tercatat 124,2, naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 118,4. Angka November adalah yang terbaik sejak Juli dan IKK menggunakan angka 100 sebagai titik awal. Kalau di atas 100 artinya konsumen sedang percaya diri untuk mengarungi bahtera perekonomian saat ini dan beberapa bulan ke depan. Jadi bukan hanya bahtera rumah tangga nih, bahtera perekonomian juga yang saat ini menjadi kekuatan ataupun juga optimisme dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia karena melihat dari angka kepastian mencukup optimisme dari para konsumen di tanah air. Sambil kita menunggu apa sih gebrakan-gebrakan dari pemerintah terkait program-program apa yang akan diterima masyarakat sendiri yang untuk menstimulasi atau mendorong masyarakat untuk bisa membantu menyelesaikan target di tahun 2020. Iya, kita akhiri Suara Parlemen Pagi edisi perdana di tahun 2020 di tanggal 2 Januari ini. Pastikan sekali lagi untuk saudara-saudara kita dan juga masyarakat untuk selalu mengupdate informasi Anda melalui ataupun juga sejumlah kanal-kanal informasi terkait dengan bagaimana daerah yang banjir dan juga kita harapkan sekali lagi bantuan akan segera datang dan juga mungkin ini segera bisa berakhir. Dan kita akhiri, saya Uki Abdul dan juga rekan saya Anggun Dokter ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.